Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mulai gencar melaksanakan vaksinasi massal di berbagai lapisan masyarakat. Untuk mendukung penekanan angka COVID-19 di Indonesia, tim Velox BIN sebagai bagian dari pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Kali ini, tim Velox BIN melaksanakan kegiatan di Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur, Jawa Barat. Walaupun pemerintah telah gencar dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 di masyarakat, bukan berarti kita bisa abai dalam menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Semoga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa terus produktif namun tetap aman dari COVID-19. Bersama kita menghadapi Corona. Indonesia bisa. Adaptasi biasa baru. Indonesia pasti bisa. Kami sampaikan terima kasih kepada tim Ken dari BIN yang telah hadir di Al-Ittihad dalam rangka penyemprotan disinfektan dan edukasi adaptasi baru serta pembagian masker dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat buat pesan-pesan dari Al-Ittihad dan khususnya buat anak-anak kita yang masih dalam keadaan belajar. Dan untuk itu, mudah-mudahan tidak bosan untuk kita berikan dalam waktu yang akan datang. Saya menghimbau kepada masyarakat umumnya dan santri pada khususnya agar terus melakukan protokol kesehatan dalam rangka menjaga daripada terpapar COVID-19 sekaligus sebagai satu usaha agar kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT untuk terus belajar, berkarya dan seterusnya. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker, di tangan menggunakan sabun, jaga jarak minimal 2 meter, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas.